Indra Bekti bahagia atas kehadiran anaknya Davania Sahira Indra Bekti yang kini berusia 4 bulan setelah menanti hingga 2 tahun. Tak heran presenter kocak ini rela turun tangan dalam mengasuh putri tercintanya. Bekti pun tak segan menggantikan tugas sang istri ketika istrinya sedang kelelahan. Kita bersatu padu di untuk ini, malah alhamdulillah deh, enggak, maksudnya kita ya misalnya ibunya memang udah capek banget kan, aku ngerasain dia misalnya jantan mungkinnya mukanya ketekuk gitu kan ya. Aku udah ngerti deh, aku enggak mau ganggu dia, dia enggak mau maksudnya yang dengan apa mungkin ngerepotin dia lah. Aku langsung yang udah inisiatif untuk bawa dia gitu. Bawa dia, aku ya urusi dulu ibunya biar istirahat misalnya gitu. Bekti rupanya punya cara sendiri dalam mengasuh putrinya. Jika sejumlah orang tua khawatir anaknya ketagihan empeng bayi, lantun lagu BT ini justru tidak. Ia pun tak khawatir empeng bayi tersebut bisa merusak gigi sang putri tercinta. Kalau misalnya nggak boleh pakai empeng, ini nggak diproduksi kali ya. Tapi aku ini baik-baik aja ya, dokternya nggak apa-apa tuh. Terima kasih Bu, ini karena dokter kita juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia juga bingung, ini juga karena dia ngemut, tangannya suka dikit. Nah aku daripada dia suka rewel atau kegit tangan, aku juga ngasihin ini, suka ngasihin apa, empeng. Tapi itu juga kok dia tuh pinter, maksudnya kalau emang lagi pengen nasi, lagi pengen. Maksudnya nggak juga jadi fokus yang empeng. Ini juga nggak sampai aku ngasihin apa, umurnya sampai dia 1 tahun. Sampai dia tuh benar-benar udah konsen, apa tangannya udah bisa dia fokus sama mainan, fokus tangan, gigit tangan.